nafas lega. Dalam anganku aku berada di satu persimpangan, jalan yang sulit ku tahu deh, gue lupa. Angelini, abis ini pelajaran apa? Matematika. Matematika, Mom. Ya, males banget gue. Gue juga kali pengen pulang. Bolos yuk. Hah? Bolos? Iya. Berdua doang? Enggak, sama Angelini. Ya udah aja, Ki. Minggir. Ah, pas. Angelini. Apa, Mon? Bolos yuk. Sama Valen juga. Gue pikir dulu deh. Dan nanti gue tunggu ya jawaban lo. Kalau gue bolos gimana ya? Bolos yuk. Sama Valen juga. Oke yuk. Ayo. Aman. Bagus. Kita mau kemana sih? Nanti kalau ketahuan dulu gimana dong? Gak bakal, kamu udah bilang aman ya. Dari toilet, Pak. Toilet ke bawah tas. Kita ketahuan. Sudah, kalian semua ikut saya. Ya, Pak. Ya, Pak. Ah, lu sih, Mon, pakai ngajak bolos segala. Lo kok jadi gua lo sendiri yang mau ikut? Tapi kan tadi lo udah bilang aman. Iya nih, Mon, lo kan yang ngajakin kita bolos. Terserah. Jangan ribut. Mau saya hukum atau saya kasih SP? Ya jangan SP dong, Pak. Lebih baik kita diberi hukuman aja, Pak. Sudah, sekarang Monik kamu siram semua tanaman yang ada di lapangan. Kalian berdua sapu semua lapangan sampai bersih. Ini kan mau saya tambahin lagi? Jangan, Pak, udah cukup, Pak. Sudah, sekarang tunggu apa lagi? Ya, Lah kok jadi nyalahin gue? Ya iyalah, lo yang ngajak, malah yang dapat hukuman lebih ringan. Ih udah, selesain hukuman kita dulu. Akhirnya kita selesai juga. Balik yuk. Bentar Mon, kita lapor ke Pak Yoho dulu. Buang-buang waktu ah. Ih Monik, lapor dulu lah biar dia tahu kalau kita gak kabur. Iya nih Mon. Ya udah deh. Pak, hukuman kita udah selesai. Kita boleh balik ke kelas gak? Oke. Sekarang kalian boleh balik ke kelas. Tapi nggak jangan bilangin lagi ya. Iya, Pak. Tidak baik. Kalau nggak ada yang ngajak, gue nggak bakal bolos sekali. Lo apa lo nyindir gue? Ah, udah.
salah juga terus. Iya nih Len, kalau kayak gini kita semua yang salah, kan kita bertiga bukan yang bolos. Ya tetap aja, coba dia nggak ngajak, nggak bakal kayak gini kali. Udah-udah Angel ini, jangan nyalain orang terus, padahal dia sendiri juga salah. Apa lo? Udah dong, masa gara-gara gini doang? Diam! Enggak, kalian harus baikan. Dia duluan yang harus minta maaf. Gue nggak mau. Jangan gitu dong. Ya duluan lah yang harus minta maaf, gue nggak salah. Ya udah, kalau kayak gitu persahabatan kita putus. Oke, gue juga nggak mau temenan sama lo. Gue juga enggak kali. Eh, kita kan bisa. Bye! Tidak! Tahu kita jadi bolos nggak? Gak, gue gak mau bolos. Kenapa? Kan abis ini belajar matematika. Gak, Mon, bolos itu gak baik. Nanti kalau kita ketahuan guru, kita bisa diberi SP. Ortu kita udah ngebayar kita sekolah, tapi kitanya malah bolos. Gue juga gak mau, gara-gara bolos persahabatan kita hancur. Lah, kenapa bisa sampai ke persahabatan? Iyalah, kalau ketahuan guru nanti kita bisa saling main nyala-nyalahan dan kita pun bisa musuhan. Iya juga sih. Apalagi kalau sampai dikasih SP gara-gara bolos. Bisa dia marahin orang tua gue. Lah gak bakal lah, kan ada jalan rahasia. Terserah kalian lah, pokoknya gue gak mau bolos. Gue udah kasih tahu akibatnya ke kalian semua. Gue juga gak mau deh, gak mau ambil resiko. Biarin dong, gue ngantuk pas pelajaran. Lah kok kalian pada gitu sih? Iya Mon, kalau lo pengen bolos, lo bolosnya sendiri. Gue gak mau ikutan, yang penting lo pikirin akibatnya. Ya udah deh, gue nggak jadi bolos. Lagian gue juga nggak tahu kenapa gue bisa mikir bolos tapi nggak tahu akibatnya. Nah gitu dong. Ayo mari kita semangat belajar. Bentar lagi UN loh. Ya udah deh, kalau gitu kita belajar sekarang. Ayo. Scene 17, take 3, kamera rolling. Sebelum mulai keringetan. Action. Ya hilang kan? Boleh saya hukum atau saya kasih SP? Ya jangan SP dong, Pak. Mending ya, kan. Kamera rolling. Action. Nah, sekarang kalian semua saya hukum. Palen. Selamat ah. Lego.